Halo guys, welcome back to my channel guys. Setelah kemarin muter-muter di kawasan Petak 6, akhirnya gue udah mutusin untuk makan di salah satu restoran yang ada di sini guys. Buat kalian yang belum tahu lokasi Petak 6 itu ada di mana, bisa tonton video kita yang sebelumnya ya guys. Oke guys, dan pilihan kita jatuh ke Sedap Wangi guys. Jadi Sedap Wangi ini menjual nasi campur ya guys. Tuh kalian lihat ya, di etalasenya banyak daging-daging yang menggantung yang kelihatannya sangat menggiurkan guys. Oh ya guys, gue mau kasih tahu dulu nih guys, kalau Sedap Wangi ini menjual menu makanan yang non halal ya guys. Tapi kalian gak usah khawatir, karena di Petak 6 ini terdapat banyak menu pilihan lain yang halal ya guys. Bedanya kalau nasi ayam samcat tuh pakai siobak. Oh, kalau yang ini campur. Kalau yang komplit ada bebeknya. Oh, yang campur deh boleh dua sama ini. Makan sini. Dua. Takonya dua. Oke guys, ini dia nasi campurnya guys. Jadi di atasnya itu toppingnya ada macam-macam ya guys. Gua pesen yang nasi ayam spesial guys. Di atasnya ada siobak dan juga ada casu guys. Kemudian ada juga telur. Nah, restoran Sedap Wangi ini kalau gue lihat di Google ada beberapa tempat ya guys. Cuman gue nggak tahu apakah Sedap Wanginya ini sama atau tidak dengan yang ada di Petak 6 ini guys. Ngomong-ngomong soal nasi campur, kalian punya tempat makan nasi campur favorit kalian gak guys? Kalau ada, coba komen di bawah ya, siapa tahu untuk kesempatan berikutnya kita bisa review guys. Nah, habis makan nasi campur, kita mau nyari dessert nih guys. Kebetulan di tempat ini ada satu restoran yang namanya Country guys. Dia jual es krim, kita mau makan itu aja ya guys. Di sini pilihan es krimnya juga beraneka ragam rasanya. Ada vanilla bean, ada rum raisin, ada taro, kaffi, cookies and cream, mango sorbet, choco, dan juga lotus dan hazelnut. Kalian suka yang mana guys? Coba komen di bawah ya. Es krim di sini punya tiga ukuran guys, yaitu small, medium, dan juga large. Untuk yang small, harganya adalah 36.000 guys per cupnya, dan dia bisa mix dua rasa. Kemudian untuk yang medium, harganya di 53.000 guys, dan dia bisa mix tiga rasa. Dan ukuran yang paling besar, yang large, dia di harga 68.000, dia bisa mix 4 rasa guys. Oke guys, ini es krim pesanan gue pesan yang small dengan rasa vanilla bean dicampur dengan rasa yang coklat guys. Untuk rasa vanilla beannya sendiri, menurut gue rasanya agak plain ya guys. Sedangkan untuk coklatnya ini enak ya guys, dalamnya ada potongan-potongan coklat atau mungkin choco chip ya guys. Dan memperkaya rasa dari es krim coklat ini guys.
Oke guys, sekian dulu video kali ini. Buat kalian yang belum nonton pas sebelumnya, kalian bisa lihat lagi ya guys. Di sana gue ada review untuk hotel yang murah tapi estetik, dan juga ada review Gado-Gado Cemara guys. Gado-Gado legendaris Jakarta. Akhir kata, thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya guys. See you on the next video. Bye-bye.